Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono ngebrehkeun pihakna nginstruksikeun ka sakumna rengrenganana sangkan salawasna netral sarta dipahing aub dina dunya politik. Saestuna eta hal teh dilakonan sangkan prak-prakan pemilu 2024 dipaju kalawan aman tur talancar. Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono nandeskeun sakumna rengrengan TNI kudu salawasna netral tur tadi pahing aub dina dunya politik. Eta hal teh dilakonan sangkan prak-prakan pemilu 2024 dipaju kalawan lancar. Netralitas TNIG diebrehkeun dina mangpirang banner anu dipasang di sisi jalan. Anggota sanksi seperti apa Pak? Saya sudah sampaikan pada seluruh jajaran, bahkan mungkin rekan-rekan semua sudah melihat yang banner yang dipasang oleh masing-masing jajaran. Untuk TNI tetap netral. Ya, untuk TNI netral. Kuncinya adalah harus netral supaya pemilu ini juga berjalan dengan aman dan lancar. Samemehna 17 Juli 2023, Panglima TNI merdih baliho salah seorang bakal calon presiden anu dipasang di lahan markas Kodim 1017 Muara Taweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, diturunkan satu tas koordinasi jeung anu masang eta baliho sarta pamarentah daerah. Dina nasnasna eta hal teh minangka wangun mancegen netralitas TNI. Budi Hartati, Bandung TV.